Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, bapak ibu sekalian, dimanapun anda saja berada ya. Siang hari ini kita bertemu ya, berjumpa bersama saya. Mungkin sebagian kecil dari anda sudah pernah mengenal saya, sudah pernah bertemu saya ya, berkomunikasi baik di visit training, baik melalui WA maupun telepon ya. Tapi mungkin sebagian besar anda belum tahu ya, belum pernah ketemu saya atau bahkan belum mengenal saya ya. Oke, sebelumnya saya mungkin memperkenalkan diri. Nama saya Kandis Yoga Santosa, selaku ASM untuk Jawa Tengah ya. Yang pada siang hari ini hadir menemani anda semua dalam acara webinar kali ini ya. Yang mungkin selama ini teman-teman sekalian Shopee Lover yang tahu hanya ini ya, dibawakan selamanya oleh Pak Iman dan Pak Popi setiap hari Selasa maupun Kamis. Tetapi di periode kali ini ya, mulai Agustus hingga September, dibawakan secara bergantian oleh teman-teman ASM maupun RSM ya, dari seluruh wilayah Indonesia. Oke, hari ini temanya apa sih yang akan saya bawakan? Jadi tema hari ini adalah mengenai gimana sih caranya membantu downline untuk lolos mendapatkan welcoming program 1 ya. Oke, hari ini tema kita mengenai, sekali lagi ya, mengenai gimana sih caranya membantu downline baru kita, membantunya untuk lolos mendapatkan hadiah welcoming program 1 ya, WP123 ya. Tentunya teman-teman kan harus tahu ya. Sebelumnya mungkin kalau teman-teman sekalian mengajak teman, saudaranya, tetangganya, mungkin siapapun, tentunya anda sekalian harus bisa menjelaskan ya, apa itu keuntungan atau benefit ya, keuntungan atau benefit bergabung menjadi member Shopee. Nah, jadi seperti itu ya. Pastinya tentunya teman, saudaranya atau siapapun yang diajak, pastinya dia akan bertanya juga ya, pasti, ayo ikut dong menjadi member Shopee, ayo ikut bergabung menjadi member Shopee. Nah, terus pasti temannya akan nanya, keuntungannya apa, benefitnya apa sih bergabung menjadi member Shopee. Nah, jadi seperti itu ya, anda harus bisa menjelaskan ya. Masa, ayo pokoknya gabung aja jadi member Shopee, lah untungnya apa, ya, keuntungannya apa, nggak tahu, wah itu repot ya. Nah, jadi kita juga harus bisa membuat mereka menjadi tertarik. Benefit atau beberapa keuntungan yang harus kita jelaskan menjadi dasar atau pokok bahwa bergabung menjadi member Shopee, benefitnya apa, yaitu yang salah satunya adalah yang pertama adalah diskon 30% ya, diskon 30% dari dulu sampai sekarang, diskon 30% ya, selalu melekat di sebagai member Shopee ya. Kalau anda belanja bergabung menjadi member Shopee, anda dapat diskon 30% ya. Apapun belanjanya, berapapun jumlahnya, kalau anda belanja sebagai member Shopee akan mendapatkan diskon 30% ya. Jadi gitu, misalnya anda belanja 1 juta, ya hitungan kasarannya anda hanya membayar hanya 700 ribu rupiah saja, jadi seperti itu. Kemudian yang lainnya, keuntungan yang lainnya salah satunya adalah misalnya gratis ongkir ya, dengan jumlah atau nilai tertentu ya, gratis ongkir, anda belanja 5.000, anda mendapatkan gratis ongkir. Kemudian ada lagi reward ya, kemudian ada cashback ya, ada lagi bonus loyalty, ada lagi, nah ini hadiah WP1, WP2, WP3 yang akan kita bahas pada kali ini ya. Oke, begitu. Kita kembali pokok pembahasan bahwa hari ini temanya adalah
bagaimana sih caranya mau membantu downline baru kita agar supaya bisa lolos mendapatkan welcoming program 1. Nah, jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa benefit atau keuntungannya kalau Anda semua mengajak teman, saudaranya, tetangganya, atau siapapun ya, pasti Anda kan harus menjelaskan ya, ayo gabung menjadi member Shopee nih. Keuntungannya adalah ini. Nah, salah satunya adalah ini ya, mendapatkan, keuntungannya adalah mendapatkan BP1 ya. Ya, jadi seperti ini ya. Member baru mendapatkan hadiah ini ya. Ini namanya program BP1, BP2, dan BP3 ya. Welcoming program 1, welcoming program 2, dan welcoming program 3. Dapatnya apa aja sih? Nah, tentunya teman-teman juga kalau ingin nge-push downline barunya biar mendapatkan ini, Anda sekalian juga harus tahu ya, harus tahu hadiahnya apa aja sih. Mungkin untuk yang periode yang lalu Anda sudah tahu ya, yang di Agustus hadiahnya apa aja mungkin? Ada lipstick, ada voucher ya, dan tas Karen ya. Nah, untuk yang periode yang sekarang kebetulan sudah diganti ya. Ya. Kalau lipsticknya masih ada nih, lipsticknya masih ada nih. Syaratnya apa sih Pak untuk mendapatkan hadiah welcoming program 1? Nah, syarat utama untuk mendapatkan hadiah welcoming program 1 adalah yang pertama, Anda tentunya harus belanja memenuhi kriteria syaratnya, yaitu 1 juta harga katalog atau 700 HM ya. Kebetulan kalau Anda ini semuanya ini, kalau belanja segitu dapatnya 2 nih. Dapatnya lipstick ya, klasik lipstick ya, seharga 29.900 gratis, dan hadiahnya tumbler ya. Nah, ini berubah ya. Kalau sebelumnya atau dulu itu kan tas Karen sama voucher dan lipstick. Yang kebetulan yang periode yang bulan ini, bulan Agustus ini, itu lipstick dan tumbler. Tumbler itu tempat minum ya. Nah, ini seharga 159.900 gratis. Tumblernya warna apa nih? Warna pink ya. Identik dengan warna Shopee ya, Shopee Paris ya. Nah, ini hadiah welcoming program 1. Nah, kemudian misalnya Pak, gimana nih Pak? Ada pertanyaan, gimana nih Pak? Kalau saya belum download, saya belum belanja senilai 700.000 HM atau 1 juta harga katalog nih, karena dia belum punya uang nih, masih tanggal 2 misalnya. Ya, jadi enggak usah khawatir karena program ini kan berlaku kelipatan ya. Atau akumulasi ya, berlaku akumulasi ya, jadi akumulasi itu dijumlahkannya, ditambahkan. Jadi misalnya kalau dia dalam satu bulan itu kan 30 hari ya, kalau minggu pertama misalnya dia baru belanja senilai 245.000 harga member, dia baru mendapatkan hadiah lipstick ini ya. Nah, gitu ya, baru mendapatkan hadiah lipstick karena dia baru belanja senilai 245.000 misalnya. Tapi ternyata minggu selanjutnya atau mungkin tanggal 25 dia udah gajian nih. Terus dia lihat-lihat katalog. Wah, saya lihat katalog, ada yang menarik nih. Ada yang menarik, terus kemudian ada yang dia inginkan ya. Ada yang apa namanya? Cocok nih dengan hati dia ya. Cocok juga dengan kantongnya misalnya ya. Nah, dia akhirnya belanja lagi nih. Sampai total senilai misalnya 500 HM. Nah, otomatis kan 245 sama 500 HM tadi nilainya menjadi 700 HM ya. Nah, dia akan mendapatkan hadiah yang ini ya. Hadiah tumblernya. Karena sifatnya akumulasi, jadi dia akan mendapatkan hadiah. Apalagi dia langsung belanja 1 juta harga katalog atau 700 HM ya. Nah, ini dua-duanya langsung dapat nih. Blang. Nah, gitu ya. Terus kemudian gimana sih Pak caranya member baru kita biar tertarik nih untuk menjalankan bisnisnya ya. Kalau bergabung menjadi member Shopee itu kan apa namanya, kita dapat nomor ID ya.
Mungkin teman-teman gini aja. Sekarang ya, saya beberapa kali berkunjung ke, ini cerita ya, cerita saya, jadi berkunjung visit training ya, ke daerah-daerah. Saya kalau ketemu ibu-ibu atau ke teman-teman sekalian, saya tanya nih, ibu-ibu sekalian, kalau misalnya nih, jalan-jalan, Anda lebih milih ketinggalan handphone atau dompet? Saya tanya gitu. Saya tanya gitu kan, terus mereka jawab, dompetnya Pak. Saya pindah lagi ke tempat lain juga gitu, divisi lain juga gitu. Anda, ibu, teman-teman sekalian, kalau misalnya lagi jalan nih, lebih milih mana? Ketinggalan handphone atau dompet? Sama ya, sebagian besar jawabannya adalah dompet katanya. Waduh. Jadi saya tanya, kenapa lebih milih dompet? Dompetnya nggak penting ya? Atau nggak ada uangnya? Atau SIM, STNK, nggak penting ya? Kalau di daerah mungkin nggak ada operasi kali ya. Naik motor, naik kendaraan, jadi bebas ya. Mungkin tanpa pakai helm atau apa ya, mereka nggak butuh itu dompet ya. Nggak butuh SIM-nya, nggak butuh STNK-nya. Ketawa saya. Ternyata mereka lebih memilih handphone ya. Di era seperti sekarang ini ya, handphone itu sudah menjadi kebutuhan utama ya. Kebutuhan pokok bagi mereka. Jadi teman-teman sekalian, ada iklan ya kalau saya. Jadi teman-teman sekalian itu kalau bangun tidur yang dicari ya ibu-ibu ya terutama ya, yang dicari itu bukan suaminya dulu, ngurus anaknya dulu, ngurus suaminya dulu ya. Tapi dicari handphonenya, bingung deh. Handphonenya mana ya? Jadi udah dianggap udah kayak pengganti suaminya. Ada yang bilang apa? Suami kedua, ada yang bilang nyawanya. Jadi seperti itu. Ceritanya seperti itu. Bingung dia. Nanti kalau handphonenya baterainya habis, bingung cari colokannya. Di mana ya colokannya? Bingung ya. Jadi itu ya. Mungkin dialami juga teman-teman ya, sama ya. Karena apa sih sekarang fungsi handphone itu sudah seperti ya dompet. Fungsi handphone ya namanya smartphone ya, bisa digunakan berbagai macam ini ya hal ya. Bisa untuk sekarang fungsi handphone ya, bisa untuk nonton TV, kemudian untuk bayar listrik, misalnya beli pulsa, bahkan yang paling penting ini ya, karena kita di Shopee Paris ini namanya untuk bisnis ya, bisnis online ya. Nah, jadi kembali ke pembahasannya bahwa, jadi kalau seandainya kita meyakinkan ke donor atau member baru kita, kalau dia sudah mendaftar kan akan mendapatkan nomor ID. Sekarang semua orang sudah menggunakan handphone yang canggih, handphonenya Android yang bisa mengakses web dan sebagainya. Nah, kita akan membantu dia mengakses web Shopee untuk melihat, ngajarin dia gimana sih caranya ya. Caranya mungkin yang pertama kita bikinkan akunnya dulu ya. Kalau dia belum punya akun online-nya, dia sudah punya ID, kita bikinkan dulu akunnya. Kita bikinkan akunnya ya. Untuk apa tujuannya? Biar dia tahu. Jadi, tanpa harus misalnya harus katalog, harus datang ke apa namanya, ke BC atau asiasi pickup, dia bisa mengakses produknya ya, bisa tahu barangnya apa aja. Nah, jadi gitu ya. Nah, kita bikinkan akun online-nya, terus kemudian kita ajarin gimana sih caranya melihat produk-produk yang sedang berjalan di situ, macam-macam ya. Kalau kita sudah biasa membuka, akan senang ya melihat barangnya kelihatan ya, bisa update ya tanpa harus membuka katalog sebagainya, karena bisa diakses di mana saja ya. Nah, yang pertama itu jadi kita bantu bikinkan akun online-nya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah kita bikinkan akun online-nya, terus kemudian kita ajarin nih caranya. Ayo, kamu kalau sudah gabung jadi member Shopee, selain apa namanya belanja mendapatkan diskon, kamu juga bisa menjalankan bisnisnya dong. Tapi caranya gimana? Ya kalau misalnya teman kali kita baru belanjanya baru cuman apa namanya baru belanja 250.000, belum 1 juta kan belum mendapatkan WP1 ya.
belum mendapatkan hadiah welcoming program 1. Jadi kalau kamu daftar mendapatkan WP1, kamu bisa ngejar yang lain-lainnya, hadiah-hadiah lainnya ya. Selain diskon 30%, terus kemudian kamu bisa mengejar reward ya, ada cashback dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Setelah kita ajarin bikinkan akun online-nya ya. Nah, jadi fungsi tugas kita sebagai sponsor yang ngajarin. Terus kemudian kita ajarin gimana sih caranya link referral ya. Link referral, gimana caranya kita membagikan, kita meling referralkan, gimana sih caranya ya. Jadi seperti itu. Teman-teman mungkin sudah tahu semua lah gimana caranya ya. Kita bisa share melalui WhatsApp ya, di situ ada menunya ya, kalau di handphone itu, di webnya, mau lewat WhatsApp, bisa lewat Facebook ya, jadi seperti itu ya. Nah, itu penting sekali ya. Ya, sekali lagi saya jelaskan bahwa jadi seperti itu ya, kita harus bisa meyakinkan gimana sih mendapatkan welcoming program ya. Kebetulan welcoming program 1 hadiahnya ini ya. Nah, kita juga tentunya pengen juga dapat hadiah ya. Kalau yang di periode sebelumnya kan sebagai sponsor nggak dapat apa-apa ya. Nah, kalau yang member baru bergabung dia belanja 700 HM dapatnya WP1, WP2 ya. WP1-nya kebetulan adalah sekarang lipstick dan tumbler ya. Nah, Pak gimana nih Pak? Saya kalau sebagai sponsor kira-kira dapat nggak? Jangan khawatir ya. Untuk periode yang bulan ini untuk sponsor itu dapat ya. Nah, ini kebetulan ini ya. Ya, semua udah pernah tahu ya, udah lihat ya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Untuk sponsor. Nah, untuk sponsor jangan khawatir, dapat ya. Nah, dapatnya apa, Pak? Jadi kebetulan kalau sponsor itu akan mendapatkan parfum ya. Parfum namanya gratis parfum ya, Princesa ya, senilai 139.900. Caranya gimana? Caranya adalah Anda harus bisa mengajak ya member baru Anda atau donor Anda untuk belanja senilai 700 HM atau 1 juta harga katalog, 2 orang ya. 2 orang yang belanja WP1 ya, itu yang mendapatkan WP1 ya. Nah, 2 orang itu harus ini Anda akan mendapat sebagai sponsor mendapatkan ini. Anda sebagai sponsor harus juga semangat ya. Karena apa? Selain itu, Anda akan mendapatkan bonus langsung. Ya, masih ingat ya teman-teman sekalian ya, bonus langsung. Bonus langsungnya berapa nilainya? Senilai kalau dia member baru, nilainya sampai 20% ya. Nah, kalau di sini keterangannya ini ya. Bonus langsung Rp280.000 nih ya, bisa dilihat Rp280.000. Tahu ya perhitungannya dari mana ya? Ya, kalau dia itu member baru, belanja 1 juta harga katalog atau 700 HM, Anda akan mendapatkan bonus royalti 20%. Jadi dikalikan ya. Jadi kalau 700 HM kan berarti 140.000. 140.000 dikalikan 2 ya. Terus kemudian ini apa lagi? Ini apa Pak gambarnya ini? Anda sebagai sponsor akan mendapatkan satu set nih, gratis kitchen set. Caranya gimana? Caranya Anda harus membina satu orang saja untuk mendapatkan hadiah sampai welcoming program 3. Jadi kalau 1, 2, 3 dia dapat ya, jadi ini ya. Jadi ada satu orang, teman atau saudaranya siapapun, dia mendapatkan WP1, WP2, WP3. Nah, di bulan selanjutnya kita sebagai sponsor akan mendapatkan satu set ya, kitchen set. Dapatnya lengkap ya. Ada lunchbox, ada cooker set ya. Kemudian ada tumbler. Nah, ini untuk sponsor. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.